Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal Imelda Rusmila botak tapi Adeline Amar Ramli suka. Ini yang Imelda katakan. Muncul dengan image botak dalam filem Abnormal Buas, pelakon Imelda Rusmila berjaya memberikan persembahan terbaik menerusi watak Speed. Mendapat pujian ramai usai tayangan perdana filem Abnormal Buas baru-baru ini, Imelda mendedahkan ini bukan kali pertama dia muncul dengan image sebegitu. Sebenarnya, ini bukan kali pertama saya cukur rambut dan muncul dengan gaya rambut pendek. Ketika saya berusia 20 tahun, saya pernah cukur rambut dan mengikut gaya rambut remaja lain. Jadi, untuk saya bertukar fashion dan gaya rambut adalah bukan satu masalah. Watak Speed ini saya umpamakan seperti karakter saya sendiri ketika berusia dalam lingkungan 19 dan 20 tahun. Jadi, watak ni macam membawa kembali ke personaliti saya yang dulu, katanya. Ketika ditanya mengenai penerimaan pelakon Adeline Amar Ramli yang turut membintangi filem ini terhadap penampilan botak, Imelda mendedahkan suaminya gemar dengan gaya rambutnya. Sebagai pelakon, saya tak ada masalah nak botakkan rambut asalkan kena dengan watak. Selagi ia boleh memberikan kelainan, saya akan lakukan sahaja. Adeline pula rasa macam ada teman wanita baru. Dia okey je, dia suka sebab dia rasa macam dating dengan girlfriend baru. Lepas tu, Adeline tak bagi saya panjangkan rambut. Setiap kali nak panjang, dia suruh cukur, seluruh Imelda. Selain Imelda dan Adeline, filem arahan Allahyarham Azhari Zain ini menampilkan barisan pelakon seperti Era Zafril, Wawa Zainal, Haila, Shahizi Sam, Nabilah Huda, Johan Asari, Kodi Rashid, Ahmad Yatim, Datuk Tamimi Serega, Datuk Rahim Razali, Jalil Hamid dan ramai lagi. Filem Abnormal Buas terbitan Respected Citizen Production ini bakal menemui penonton pada 20 Jun ini. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.